Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama saya lagi Nurin dari SPPTV Saluran Digital Anda. Bersama saya sekarang ialah Tuan Haji alias Bin Talib, Ketua Penolong Pengarah PTPN Terengganu. Selamat datang ke Sekolah Kebangsaan Pelita Tuan. Terima kasih. Apakah tujuan Tuan datang ke Sekolah Estate Bulut pada hari ini? Saya datang ke Estate Bulut pada pagi ini atas kapasiti yang mana pada tahun ini saya ucapkan tahniah kepada SK Kelulut, yang mana guru besar SK Kelulut kita calonkan untuk masuk ke pertandingan kepimpinan ICT peringkat kebangsaan, yang mana sebelum ini guru besar SK Kelulut telah memenangi anugerah kepimpinan ICT peringkat negeri Terengganu, dan dengan itu melayakkan guru besar SK Kelulut Cik Zahri bin Ibrahim untuk dicalonkan ke peringkat kebangsaan. Dan satu perkembangan yang sangat baik, yang mana telah dibuat pemilihan, pra-pemilihan sebelum hakiman sebenar, dan dalam pra-pemilihan itu guru besar Cik Zahri bin Ibrahim telah layak untuk masuk ke pertandingan berikut bagi tiga pemilihan. Apakah harapan Tuan terhadap sekolah ini dalam bidang TNK? Okay, terima kasih. Saya melihat bahawa apa dua inisiatif yang diperturunkan ke sekolah, dia mesti melalui kepimpinan. Itu melalui pengurusan yang diketuai oleh guru besar. Jika guru besar memberikan komitmen, berkemahiran dan menguruskan TNK dengan baik, maka saya percaya bahawa sekolah ini boleh meletakkan antara sekolah-sekolah yang terbaik, bukan sahaja di peringkat negeri, malah di peringkat kebangsaan. Ini terbukti pada tahun lepas, sekolah ini kita calonkan bagi kategori penerapan SSPS, dan ternyata sekolah ini telah membuktikan mereka berada pada tahap kebangsaan dengan mendapat tempat ketiga di peringkat kebangsaan. Itu adalah sebagai satu permulaan rintis kepada pencapaian sekolah, dan saya percaya bahawa dengan komitmen kerjasama semua pihak, guru besar, guru-guru, pelajar-pelajar dan juga kita di PTPN, PTPN dan jabatan, insyaAllah kita cuba memastikan bahawa guru besar Encik Zahri bin Ibrahim dapat menempatkan antara pemimpin yang terbaik di sini peringkat kebangsaan pada tahun ini. Itu harapan kita, dan usahanya kita akan dapatlah bila Hari Guru peringkat kebangsaan diadakan pada 16 Mei di Johor Bahru pada tahun ini. Jadi itulah harapan kita. Saya doakan supaya guru besar dapat mendapat tempat sebagai pemimpin dalam ICT pada tahun ini di peringkat kebangsaan. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Haji alias Bin Talib kerana sudi ditemuramah oleh SKTV pada hari ini. Saya bagi pihak SK Kelulut merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak Tuan atas kunjungan hormat daripada pihak Tuan kemari. Nantikan Nurin di lain siarannya. Ingat, SKTV saluran digital anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.